Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore Bapak Ibu Kerobat. Kali ini kita akan mencoba mengupload video ke YouTube. Ya, dari bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengupload video ke YouTube, ini adalah cara upload video YouTube versi 2020. Pertama-tama silakan Bapak Ibu login ke akun YouTube Bapak Ibu masing-masing. Ya, silakan. Setelah itu klik tanda titik 9 di sini, terus klik masuk YouTube. Kita tunggu prosesnya. Prosesnya tergantung kecepatan data yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kalau sudah muncul semua tampilannya, di pojok kanan ada tanda plus dan gambar kamera ya Bapak Ibu. Dari profil kita terus ada lonceng, ada titik 9 tadi, terus ada gambar rekaman, kita klik. Sampai muncul ini pilihan upload video atau live streaming, kita pilih upload video. Nah, kalau sudah, silakan kita tunggu tampilannya dulu keluar semua. Nah, ini tampilan upload videonya. Ini ada dua cara, bisa di drag file ke tengah sini atau kita pilih file. Saya coba yang pilih file ya, yang di kotak biru ini, pilih file. Kita cari file yang mau kita upload ada di mana. Jadi terserah Bapak Ibu, cari aja yang paling mudah menyimpannya menurut Bapak Ibu ya. Misalnya saya mau pilih ini, kita pilih dulu filenya, terus kita buka atau open, kita tunggu prosesnya selesai sampai keluar halamannya. Nah, ini ada tiga bagian ya Bapak Ibu, detail, elemen video atau visibilitas. Nah, di sini judul harus diisi ya Bapak Ibu. Misalnya saya isi sesuai ya. Sesuai dengan temanya Bapak Ibu. Ini contoh aja ya Bapak Ibu, nanti bisa disesuaikan. Terus deskripsinya juga silahkan diisi yang banyak. Ini saya hanya isi sama deskripsi tentang video yang Bapak Ibu upload. Thumbnailnya ini adalah halaman awal YouTube. Ini sementara tidak usah diisi, nggak apa-apa. Nanti dia akan muncul sendiri pilihannya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu menginginkan tampilan yang bagus dan menarik, nanti harus diganti. Terus ini playlist gak usah. Nah, ini terus apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Jawab aja. Kalau dibuat untuk anak-anak, klik ya. Kalau tidak, klik tidak. Terus setelah itu kita klik opsi lainnya. Nah, ini sambil kita ngisi, ini prosesnya berjalan terus Bapak Ibu. Ini yang di bawah ini ada 95%, artinya ini adalah proses uploadnya. Nah, ini kalau ini sudah selesai, berarti kalau sudah tampil di sini, jadi bisa sambil mengisi Bapak Ibu. Ini tagnya silahkan diisi terserah, kalau Bapak Ibu peserta selaras ya diisi selaras, terus daring, terus kelas maya dan lain sebagainya, bisa diisi atau tidak ya. Ini misalnya saya isi aja 17-an, terus yang lainnya misalnya ini ya.
Ini tidak usah dirubah bahasanya Indonesia, ini juga tidak usah tanggalnya. Ini kalau mau mengisikan tanggal rekamannya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Terus lokasi perekamannya, kalau mau diisi, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau sudah sampai bawah sini ya Bapak Ibu ya. Ini terus kita pindah ke sebelahnya, yaitu elemen video. Nah, ini kalau mau menambahkan tampilan layar akhir, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tambahkan juga enggak apa-apa. Tapi mungkin kalau mengejar waktu tidak usah, enggak apa-apa. Ini contoh aja kok, Pak. Ini ya, terus kita klik simpan, ya kan? Tunggu prosesnya. Biar cepat ya kan. Kalau sudah kita geser ke sebelahnya, yaitu visibilitas. Nah, selalu tampilkan untuk publik ya, dipilih ini untuk publik, jadi bisa dilihat oleh semua orang. Nah, terus kalau Bapak Ibu ingin menjadwalkan uploadnya, bisa besok, bisa 2 hari ke depan, bisa 1 bulan ke depan, dan seterusnya. Ini dipilih, tapi kalau langsung ya nggak usah. Nah, kalau ini sudah selesai prosesnya, baru kita publish atau publikasikan. Tunggu prosesnya selesai. Nah, kalau sudah ada tampilan gini, berarti sudah video Bapak Ibu sudah selesai diupload. Kita tinggal mengcopy linknya ini untuk dibagikan. Saling video langsung ke grup WhatsApp, atau mau dipindah ke MS Word dulu, di copy paste di sana boleh. Ini begitu Bapak Ibu cara untuk mengupload video terbaru itu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah misalnya, ini saya pastekan dulu link tadi biar tidak mubazir. Kan tinggal di paste di sini ya link tadi ya. Kita enter. Dah selesai. Ini link yang Bapak Ibu nanti kumpulkan dalam tugas di grad selaras. Begitu tutorial cara upload video ke YouTube. Nah. Oke, terima kasih Bapak Ibu.